Berikutnya ada Daihatsu Luxio. Ini mirip Grand Max. Nah, ini lampunya gede sekali ya. Halogennya, reflektornya. Ada fog lamp juga. Nah, ini ada list chrome di atas sama bawah grill. Ini wiper washer atau pembasuh wiper. Nah, ini dia depannya, velgnya two-tone color, bentuk bintang. Ini rem cakram. Nah, ini spionnya senada dengan body dengan lampu sen. Ada side mounting juga warna chrome. Nah, ini tangki bensin sebelah kanan depan ya. Ini sliding door, ini yang limited edition atau versi yang 110 tahun dari Daihatsu. Ini velg belakang, remnya belum cakram. Ini tampilan belakangnya. Ada parking sensor 2, spotlight. Nah, ini stop lamp. Ada spoiler juga dengan high stop lamp. Mari kita lihat depan kiri. Nah, ini door trimnya. Ada motif jahitan warna coklat gitu. Ini handle sudah chrome. Ini ada accent silver. Nah, ini kayak agak putih ya warnanya. Ada door pocket dengan cup holder. Nah, ini speakernya sini. Dua. Ini pegangan tangan. Nah, ini tempat penyimpanan, bisa masuk ke dalam. Nah, ini campuran ya, dashboardnya warna hitam dengan agak putih ini bawahnya. Ini laci penyimpanan dengan ada colokan USB seperti ini. Nah, ini head unitnya. Ini pengaturan jam sini. Pengaturan AC, mode putar dia. Ini ada aksen legosi dengan ada silver pinggirannya. Truk transmisi manual ya di sini. Nah, ini ada tempat simpanan cup holder. Ini konsol tengahnya nggak ada tutupnya ya, jadi kecil dia. Kecil tuh. Nah, ini advisornya panjang sekali dengan ada kaca doang. Ini lampu kabin sini. Nah, ini sliding door-nya dia manual ya. Seperti itu. Nah, ini kursi bass tengah. Ventilasi AC dia ada 3 buat tengah. Nah, ini tampilan dashboard-nya. Ini kursi baris 3. Nah, itu ada buat pampes, itu baris tengah maksudnya. Bisa direbahkan. Nah, itu ada speakernya. Ini juga bisa buat armrest seperti ini, dilipat seperti itu. Nah, ada cup holder. Tapi yang bagian belakang ada. Kita lihat bagian bagasi. Nah, ini bagasinya. Ini dikasih jaring ya, jadi kelihatan lebih api. Nah, ini tampil ada baris 3 atau belakang, paling belakang. Ini dia udah ada kamera mundur itu. Kita lihat depan kanan. Ini sama seperti tadi, ini ada window lock, auto window di depan kanan, power window-nya. Ini ada pom. Ini cup holder, door pocket. Nah, ini speaker sama ini speakernya juga. Ini tampilan speedometer. Setiap 3 palang. Nah, ini wiper. Ini headlamp-nya sini. Nah, ini ada cup holder dia. Pas itu.
Nah, ini pengaturannya spion ini bisa retract sama electric mirror ya. Jadi udah bagus kayaknya. Nah, ini dia mesin tangki bensinnya sini. Ini dia agak tinggi ya jakannya. Udah pegang juga tangan. Nah, sekian review saya tentang Daihatsu Luxio. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.